Selamat datang, selamat bertemu lagi di channel kita. Kali ini kita di tempatnya Bapak Yohanes Slamet di Dusun Gedong, desanya Tajuk Masih, Kecamatan Ngetasan, Kabupaten Semarang. Kita tadi ya ngipi sapi sing pundi Pak niku. Nah, yang ini kita ibi, kemudian kita PKB yang sebelahnya. PKB bunting nih Pak, bunting 2,5 bulan. Pak Yohanes Slamet ini punya pinten Pak? Ya. Punya 8. Nah, ini kandangnya seperti ini. Di bawah apa namanya rumah, di atasnya apa ini Pak? Atapnya? Ah, kan cor-coran. Cor-coran ya. Sudah dicor belum ya? Belum ya? Di atas. Ini kan tengah-tengah. Oh, tengah-tengah ya. Ini rumahnya lumayan bagus ini. Mana di sininya udah rumah tuh. Nah, di belakang ini. Kandangnya di belakang. Nah, ini pakane pakai apa, Pak? Pakai sentrat. Sentrat ceking. Nah, sentrat polar. Terus hijauane kok dereng arit niki? Dereng iki kan pas telas iki. Pas telas iki. Iki kan Natalan tadi. Oh, nggih, Natalan nggih. Persiapan Natalan. Niki diselep rumputnya nanti diselep di sini. Sudah punya slab sendiri, dulu beli berapa ini Pak? 5 juta ya? Sudah lumayan bagus ya ini, pakai diesel. Iya. Pakai diesel. Slabnya ini pas nggak nyelep sapi ini oke. 1, 2, 3, 4, 5 meres sekawan ini? Iya. Dinten pirang liter Pak? 50. 50 liter sehari, 50 liter. Ini sapi ini sapi di asuransi nggih. Iya. Nah, ikut asuransi berapa? 3-4. Semuanya ikut asuransi. Terus sik niku pedete nika. Nggih. Ada sekitar 4 jantan, itu jantan. Anake sing pundi nggih, Pak? Iki. Sing gedhe kuwi kok. Sing gedhe. Anake yang kita kawin tadi. Terus yang dara sik doro wedok niki. Anaknya yang ini darah-darah ya, berarti anakan semua ini, 2, 3 ini paling kecil ini ya. Dulu awalnya gada pinten, punya berapa sapinya? Awal-awal pertama. Pertama? Pertama 1 yo. Melihara dari tahun pinten Pak? Jenengan? Leperes kan dereng dangu. Leperes. Hah? Jadi mula-mula minum ini nggih langsung meres. Oh, langsung meres. Tapi kapusan lah. Si kapusan itu itu saipit tuh. Kan? Oh, sedikit toh. Namun kapusan seliter. Seliter kapusan. Beli satu. Pernah ini ya, kapusan. Nanti ada 10 ton. Jenenge ajamani gendak-gendari BPD. Berarti Mas apa jenenge? Hanung. Heeh. Ani to. Jamane Mas Hanung to. Jamane Mas Hanung iki kula teng Riki Mpunen. Mpun. Dadi ini kemungkinan 2011. Nah, iki 10 tahun lho. 10 tahun. Nggih, 2011, 2012, 10 tahun. 10 tahun dari 1 ekor sampai punya 8 ekor. Pun nyade pinten? Berarti dari 1 ekor sampai sekarang 8 ekor sudah jual ono 10 mboten? Wah, sudah 10 ya. Iya. Berarti nguntung ki ya, Pak. Sapi peres ki. Nggih, panjenengan iki kula anggen tak. Oh, berarti lemak tanahnya dipakai untuk rumput semua. Nggih, tapi ini nggih galengane tok niku, Mas. Galengan. Tanami. Ya. Cukup nggih sapi semanten iki. Nggih, oh, kehutanan. Ikan kan nganu kan
nanemi nggih. Nggih, kan nanemi wonten. Oh. Nanemi. Nggih, saya tapi kandang. Dadi untuk nang kulkas kali ituan kelongan ya. Kalau nanem pokoknya. Ini mau sih pasti nek 2000 panen. Nggih. Ini niki bapak bahasane kan pasti. Nggih. Jadi kangge makan itu sikap. Nggih. Terutama nih. Nggih. Jadi di sini tuh sebenarnya terkenal sayuran itu Pak. Sayuran brokoli, sayuran apa? Kobis dan lain-lain toh. Kentang nggih. Nggih, yen kobis tadi saking kobis itu kan. Akhirnya sekarang konsennya ke sapi pers nggih. Jadi dulunya petani sayur, sekarang bakau tembakau, sekarang lebih sebenarnya lebih tertarik ke sapi persing, lebih menguntungkan ya Pak sebenarnya. Walaupun memang masih ada, masih banyak sih jadi petani sayur kok di sini. Karfit napa sing ngono? Sentrate. Nggih, tapi iki saking nganu. Tongkat Mas. Tongkat Mas iki saking nganu. Karfit nggih. Nah, ini karfit ini. Ini brand. Nggih, brand Polar. Jadi brand Polar tongkat Mas sama. Sama karfit untuk tambahan pakan nih. Kira-kira sedinten satu ekor butuh berapa? Niku sentrate niku. Sentrate niku. Sehari. Paling makan sehari. Oh. Kilo. Sehari 50 kilo. Paling-paling kuwi sing niki. Oh, karo niki, niki brene? Niki so, kali berarti 100 kilo seminggu 10 dino berarti 10 kilo sedino 10 kilo karo niku iki kawan 10 kilo 50 kilo ya 50 kilo itu mungkus pada waktu sedikit tok apa ini gane sih ini apa sedikit itu ini lah makanya tolong kita kelas ya menurut saya nggih. Ini kan khusus makan iki tok. Lah niku wonten anu piyambak, jatah piyambak. Napa? Napa? Jadi pakannya itu yang sini sebelah sini untuk sapi ini. Oh. Yang sebelah sana dikasihkan di sana, taruh sana. Oh, kita lihat. Yang sana. Biar enak ya, Pak. Iya. Ini yang ini, yang 4 ekor ini pakane ini di sini ditaruh di sini. Oke. Ayo garek iki, garek segini. Iki karfi juga, ini karfi juga. Tapi memang dikasihkan di sini ya. Iya. Biar enggak bolak-balik. Biar enak gitu. Biar enak. Nasinya kayak gini. Sip 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 sip. Nek yang ngeten iki pun dianu iki, dipakani nggih. Oh, iya. Syukur diriku sendiri wong. Memang
Oh, ya wis. Lebih mendhet iki kan. Nggih, monggo dipendhet. Oh, nggih.